Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat hari ini, Muhyiddin tawar diri jadi penasihat ekonomi Johor. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin menawarkan diri sebagai penasihat ekonomi kerajaan negeri sekiranya gabungan itu menang dalam pilihan raya negeri PRN Johor 12 Mac ini. Bekas Perdana Menteri dan Menteri Besar Johor itu berkata, beliau berhasrat membantu ekonomi negeri itu yang terjejas akibat wabak COVID-19 dengan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan menyediakan latihan kemahiran. Saya akan bantu Johor. Siapapun yang bakal dipilih sebagai menteri besar, dia adalah orang yang layak, katanya pada majelis pelancaran jenderal PRN Johor bagi Dewan Undangan Negeri, DUN, Tinggaroh dan Indau di Mersing lewat malam tadi.